Nah, sebelumnya saya mau menginformasikan dulu tipe terbaru yang akan masuk di bulan Juni ini, yaitu ada tipe Realme GT Neo 3 dan Realme GT Neo 3T ya, atau 3T nih. Akhirnya yang ditunggu-tunggu ya, Realme GT Neo 3 series nih, yang pengecasannya hingga 150 watt, yang dimana sobat bisa mengecas 50% hanya dalam waktu 5 menit aja nih sob, mantap banget ya. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko BJ Sale, solusi kebutuhan gadget Anda. Kembali lagi bersama saya Rifki. Dan di video kali ini saya mau mengupdate harga Realme di bulan Juni 2022. Nah, pasti sobat udah penasaran banget dong tentang harga Realme di bulan Juni 2022. Ada tipe baru atau enggak, atau ada yang lagi cashback ataupun enggak nih ya. Di sini sudah berjejer ya tipe-tipe Realme yang sudah ready di BJ Sale. Dan tentunya saya juga menginformasikan tentang tipe HP Realme yang akan masuk di bulan Juni ini, oke. Makanya simak videonya sampai dengan selesai. Namun sebelum mulai, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, serta share juga ke teman-teman supaya informasinya bermanfaat ya sob. Oke, langsung aja kita cek it out. Nah, sebelumnya saya mau menginformasikan dulu tipe terbaru yang akan masuk di bulan Juni ini, yaitu ada tipe Realme GT Neo 3 dan Realme GT Neo 3T ya, atau 3T nih. Akhirnya yang ditunggu-tunggu ya, Realme GT Neo 3 series nih, yang pengecasannya hingga 150 watt, yang dimana sobat bisa mengecas 50% hanya dalam waktu 5 menit aja nih sob, mantap banget ya. Jangan lupa saksikan launchingnya Realme GT Neo 3 series ya, tanggal 7 Juni nih, mantap banget ya. Dan juga yang akan masuk ya, yaitu Realme Narzo 50 5G nih ya. Ini barangnya belum datang ya, masih dalam perjalanan. Ini untuk Realme Narzo 50 5G itu dibanderol dengan harga 3.299.000 dan varian RAM-nya itu di varian RAM 6GB internal 128GB. Nah, lanjut sekarang ke seri 9 nih yang udah lengkap ya. Yang terbaru ada Realme 9i atau Realme 9i nih. Wow, untuk Realme 9i ini si bungsu dari 9 series ya, ini speknya juga udah keren ya. Dimulai dengan layarnya yang udah mempunyai refresh rate 90Hz dan tentunya untuk pengecasannya udah 33 watt dengan baterai 5000 mAh. Untuk speakernya juga udah dual speaker nih kali ini sob, jadi udah mantap banget. Dan ditenagai dengan prosesor Snapdragon 680 yang udah 6 nanometer. Sehingga ini efisiensi dayanya sangat irit banget ya sob ya, kebangetan nih. Kameranya pun nggak kalah keren, udah 50MP triple kamera, kamera depannya 16MP. Dan di sini tersedia dua varian, ada yang varian RAM 4GB internalnya 64GB, yang bisa ditambah RAM hingga 3GB, jadi totalnya 7GB RAM. Itu dibanderol dengan harga 2.699.000 dan ada juga yang varian RAM 6GB internal 128GB yang bisa extend RAM hingga 5GB totalnya menjadi 11GB yang dibanderol dengan harga 2.999.000 aja nih sob ya. Jadi di kedua Realme 9i ini untuk variannya bisa ditambah RAM nih, mantap banget ya. Tambah lagi udah dual speaker stereo nih, mantap untuk sobat yang hobi game. Next, kita juga punya kakaknya ya. Kakaknya dari Realme 9i yaitu Realme 9 ya. Ini Realme 9 ini juga keren banget ya untuk speknya. Mulai dari layarnya yang udah memakai Super AMOLED 6,4 inch dengan refresh rate 90Hz. Ditambah lagi untuk kameranya udah 108 megapiksel nih. Wow, jadi udah dua kali lipatnya dari Realme 9i ya. Dan untuk prosesornya memakai prosesor Snapdragon 680 6 nanometer tentunya ya. Yang efisiensi daya baterainya tadi itu lebih hemat dan tentunya untuk kapasitas baterainya ini 5000 mAh serta pengecasannya 33 watt. Jadi udah keren banget Realme 9 ini ya. Udah Super AMOLED Snapdragon 90Hz, pengecasan cepat. So ini all rounder, jadi bisa ngapain aja, bisa dipakai untuk foto-foto karena tadi resolusinya tinggi. Bisa dipakai untuk bermain game karena udah memakai Snapdragon dan tentunya layarnya udah pakai Super AMOLED. Ini juga bisa digunakan buat sobat yang hobi banget nonton-nonton film drakor kayak gitu ya.
Ini lebih enak banget dan lebih smooth karena refresh rate-nya udah 90Hz. Jadi jelas dan juga cepat tentunya untuk scrolling-scrolling. Mantap. Oh iya, untuk variannya ini ada dua varian, yaitu varian RAM 6GB internal 128GB yang lagi promo ya, sekarang menjadi 3.199.000. Itu promonya terbatas banget ya, dan ada juga yang varian RAM 8GB internalnya 128GB yang dibanderol dengan harga 3.599.000 aja nih sob ya. FYI, untuk yang 8GB itu bisa extend RAM hingga 5GB, jadi totalnya menjadi 13GB RAM dengan internalnya 128GB nih. Keren banget kan Realme 9 ini. Next kita punya Realme 9 Pro 5G nih. Kalau tadi Realme 9i dan Realme 9 itu 4G ya, kali ini di Realme 9 Pro ini udah 5G nih, jadi udah mantep banget dengan prosesor yang powerful, yaitu prosesor Snapdragon 695. Dan ini pun ya, untuk prosesor ini kenceng banget ya. Jika sobat belum merasakannya, mending langsung aja cobain beli Realme 9 Pro 5G ini, karena ini kenceng banget. Ditambah lagi refresh rate-nya udah 120Hz, smooth display ya. Kamera belakangnya udah 64MP, ini udah quad kamera ya. Udah ada 4, baterai 5000mAh serta pengecasannya 33W nih. Nah untuk UI-nya juga ini menggunakan Realme UI 3.0, ditambah lagi dengan Android-nya Android 12. So ini udah sempurna banget ya untuk handphone sekarang ya. Ini bisa jadi salah satu yang terbaik di harga 3 jutaan menurut saya, jika sobat membutuhkan handphone dengan performa yang kenceng banget nih. Nah untuk Realme 9 Pro 5G ini tersedia dua varian. Ada yang varian RAM 6GB internal 128GB dibanderol dengan harga 3.799.000. Dan ada juga yang varian RAM 8GB internal 128GB yang bisa extended RAM hingga 5GB. Jadi totalnya menjadi 13GB RAM dengan internal 128GB dibanderol dengan harga 3.999.000 aja nih sob. Langsung aja di order ini karena keduanya juga tersedia di BJ Sale nih ya. Next kita punya kakak tertua ya, atau kakak pertamanya, yaitu ada Realme 9 Pro Plus. Ini mantap banget untuk Realme 9 Pro Plus ini ya, yang udah 5G juga tentunya ya, memakai prosesor Dimensity 920 yang powerful juga ya, hemat daya baterai juga, dan untuk foto-foto ini keren banget karena memakai sensor Sony IMX766 serta ada OIS-nya nih. Jadi nggak usah khawatir lagi jika sobat menggunakan Realme 9 Pro Plus ini untuk memvideo atau mengabadikan momen-momen berharga sobat nih ya. Layarnya juga udah memakai layar 90Hz Ultra Smooth Display dengan panel Super AMOLED ya. Pengecasannya udah 60W Super Dark Charge dan baterainya 4500mAh dan udah dual speaker. Ada NFC juga ya, tadi di 9 Pro dan 9 Pro Plus ini udah ada NFC. Wow. Jadi nggak hanya ngandelin jaringan aja yang udah 5G ya, tapi ini untuk spek keseluruhannya ini keren banget, apalagi disandingin atau dibattlein untuk hasil kameranya dengan iPhone seri-seri flagship nih, mantap banget kan ya. Walaupun harganya beda jauh, tapi untuk kualitasnya nggak terlalu beda jauh, ini tetap mantap banget, recommended banget deh. Nah untuk variannya ada dua varian, ada yang varian RAM 8GB internal 128GB yang dibanderol dengan harga 4.999.000 dan ada juga yang varian RAM 8GB internal 256GB dibanderol dengan harga 5.499.000 aja nih sob ya. Pokoknya ini keduanya udah keren banget, langsung aja di order sekarang di BJ Sale tentunya ya, karena ini stoknya sangat-sangat terbatas nih karena rebutan saking bestsellernya untuk Realme 9 series ini. Dan tak lupa ada satu lagi versi Realme 9 Pro Plus, yaitu ada versi Free Fire nih sob ya. Jika sobat pencinta Free Fire, ini juga udah tersedia di BJ Sale ya. Varian RAM-nya 8GB internal 128GB. Untuk speknya sama kayak Realme 9 Pro Plus yang reguler, bedanya di belakangnya ya, menggunakan casing Free Fire Edition. Terus juga ada stiker Free Fire-nya juga di dalamnya, kita udah unboxing ya, sobat bisa lihat di channel Toko BJ Sale. Dan ini hanya satu varian, 8 internal 128 dibanderol dengan harga 4.999.000 aja nih sob. Makanya langsung aja buruan di order karena stoknya sangat-sangat terbatas. Next kita punya dari seri GT ya, yang sudah ready di budget saya itu Realme GT Master Edition. Ini juga menjadi salah satu Realme GT yang paling best seller karena stoknya masih ada ya. Kalau yang sebelumnya itu ada GT Neo 2, sekarang ada GT Master Edition nih. Kenapa sih sekarang nih dicari-cari? Karena memakai prosesor Snapdragon 778G ini ya. Mereka baru pada tahu ya untuk prosesor ini karena powerful banget ya. Kalau pas awal-awal launching itu masih jarang banget ya orang-orang yang
paham tentang Snapdragon 778G ini. Baru aja sekarang udah mulai limit, mulai banyak dicari nih untuk Snapdragon 778 5G ininya. Terus layarnya udah 120Hz, udah pakai Super AMOLED juga ya, bukan AMOLED. Terus pengecasannya 65W dan baterainya 4300 mAh. Ini juga tipis dan yang tersedia di Bejasol ini yang warna biru nih. Yang warna birunya ini bisa berubah-ubah warna, mantap banget ya. Dan ini bisa extend RAM hingga 5GB, totalnya menjadi 13GB dengan internal 128GB. Harganya sendiri dibanderol dengan harga 4.999.000 aja nih sob nih. Wow, cocok banget buat sobat yang pencinta kecepatan, pencinta gaming. Ini pokoknya keren banget ya. Dipakai foto-foto pun gak kalah keren karena hasil kameranya ini udah cakep-cakep banget ya. Oh iya, untuk pinjat trennya pun udah di layar ya, karena udah memakai Super AMOLED ya, sama seperti seri lainnya yang udah memakai Super AMOLED ya. Mantap. Nah lanjut kita punya seri Narzo ya. Ini untuk seri Narzo tersedia dua tipe lagi ya. Ada Realme Narzo 50 nih. Untuk Realme Narzo 50 ini speknya juga nggak kalah keren ya, karena memakai prosesor Helio G96 gaming processor dengan pengecasan 33W, baterai 5000mAh dan pakai refresh rate 120Hz. Ini RAM-nya 4GB, internal 64GB, dibanderol dan harga 2.499.000 aja nih sob ya. Jadi udah komplit banget, ada casan juga di dalamnya ya. Dan next kita punya Realme Narzo 50i ya. Untuk Realme Narzo 50 ini juga udah keren banget karena RAM-nya udah 4GB, internal 64GB. Harganya murah meriah, cuma 1.649.000, udah pakai octa-core juga prosesornya. Dan ini juga menjadi salah satu paling best seller ya di bawah 2 juta untuk Narzo 50i ini. Nah, okay. Untuk seri Narzo yang lainnya itu udah nggak ada ya, udah susah barang banget ya, karena kalau Narzo sih emang serinya seri online ya sebenarnya ya. Nah ada juga tadi tipe-tipe online-nya seperti yang Realme 9 6GB ini kan online ya. Terus ada juga 9 Pro yang 6GB juga ini online. Jadi gak usah khawatir karena di BJSL ini tersedia semuanya bergaransi resmi juga. Next kita ke Realme 8 series ya. Di sini kita punya Realme 8 Pro ya. Ini juga masih ada yang nyari karena ini speknya udah keren banget, mulai dari kameranya udah 108MP pakai Snapdragon 720G dan untuk pengecasannya udah 50W super dark charge ya. Dan ini tipis banget serta memakai panel Super AMOLED 6,4 inch ya, baterainya 4500mAh, ada NFC juga. Ini dibanderol dengan harga 4.299.000 aja nih sob ya, buruan di order sekarang nih. Buat yang suka gaming juga ini masih tetap worth it untuk dibeli nih, mantap banget. Next, kita punya adiknya yaitu Realme 8 ya. Ini Realme 8 juga masih banyak yang nyari ya. Bahkan di online-online juga ini masih banyak yang nyari untuk yang di luar kota nih. Karena speknya masih tetap worth it ya. Mulai dari prosesornya memakai prosesor Helio G95 gaming processor yang stabil banget ya. Terus layarnya udah pakai Super AMOLED, 64MP untuk kameranya, baterainya 5000mAh dan pengecasannya 30W super dark charge. Jadi udah mantep banget nih. Harganya di 3.299.000, yang varian RAM 8GB, internal 128GB dan ada NFC-nya juga tentunya ya sob ya. Mantap. Next kita punya Realme 8i atau Egg Eye ya. Tapi lebih akrab dipanggil 8i ya. Untuk prosesornya sendiri ini memakai prosesor Helio G96 gaming processor yang powerful banget, yang mulai booming sekarang-sekarang ya. Kemarin-kemarin kemana aja nih belum tahu powerfulnya prosesor Helio G96 ini, sekarang udah banyak yang pakai untuk Helio G96 ini. Untuk refresh rate-nya ini paling kenceng 120Hz, terus kameranya 50MP, baterai 5000mAh, pengecasannya juga 18W. Jadi ini keren banget buat sobat yang suka gaming. Apalagi harganya cuma 2 jutaan aja, tepatnya di 2.599.000 untuk yang varian RAM 4GB, internal 64GB, dan ada juga yang varian RAM 6GB, internal 128GB yang bisa extend RAM hingga 5GB, totalnya 11GB. Itu dibanderol dengan harga 2.799.000 aja nih sob. Di bawah 3 juta udah dapet yang Helio G96 dan 120Hz. Mantap banget nih. Gak bakal nyesel deh beli Realme 8i. Next kita punya Realme seri C35 yang desainnya mengkotak, keren banget, cantik banget. Dan ini juga kita udah tes kameranya dan tes gamenya. Ini allrounder ya, bisa ngapain aja nih, mantep banget. Untuk kameranya 50MP ya. Untuk hasil-hasil kameranya juga udah tayang di channel Toko BJSL. Terus ini ketebalannya hanya 8,1 mm aja. So ini masih enak banget untuk digenggam. Apalagi desainnya yang kotak banget ya, keren.
Terus layarnya juga udah full HD 6,6 inch, baterai 5000 mAh, pengecasan 18 watt. Ini juga memakai prosesor Unisoc T616 ya, dan menggunakan lensa Sony IMX471 untuk kamera depannya ya. Jadi walaupun kamera depannya 8 megapiksel tapi memakai lensa Sony ini hasilnya keren banget nih. Sobat bisa lihat videonya di channel Tokopedia JCL tentunya ya. Oh ya, ini tersedia dua varian, ada yang varian RAM 4GB internal 64GB yang dibanderol dengan harga Rp2.299.000 dan ada juga yang varian RAM 4GB internal 128 yang dibanderol dengan harga Rp2.499.000 aja nih sob. Next, kita punya Realme C31 nih yang best seller juga. Untuk Realme C31 tersedia dua varian, ada yang varian RAM 3GB internal 32GB yang dibanderol dengan harga Rp1.699.000 dan ada juga yang varian RAM 4GB internal 64GB yang dibanderol dengan harga Rp1.899.000 aja nih sob nih. Untuk speknya juga udah keren ya, mulai dari prosesornya memakai prosesor Unisoc T612, terus untuk baterai 5000 mAh, kameranya 13 megapiksel, triple kamera dan udah ada fingerprintnya di samping nih ya. Jadi udah move on pinjernya ke samping, nggak di belakang lagi nih, udah nggak zaman ya. Nah, untuk tipe selanjutnya ada Realme C25Y nih. Ini juga Realme C25Y masih banyak banget yang nyari ya, karena kameranya udah 50 megapiksel, terus untuk baterai 5000 mAh, pengecasannya udah pakai 18 watt, pakai prosesor Unisoc T610 yang powerful. Dan tentunya ini juga tipis banget dan udah ada sertifikasi TUV Rheinland yang gimana udah diuji untuk ketahanannya dan udah anti banting berarti ya, dan udah apa namanya tuh ya, udah anti percikan terhadap air juga. Ini udah mantep banget, harganya di Rp1.899.000 untuk yang varian RAM 4GB internal 64GB. So ini udah mantep banget nih sob ya untuk dibeli. Dan terakhir kita punya si bungsu Realme C11 2021 nih. Ini yang paling best seller banget dong ya, karena ada dua varian. Itu yang varian RAM 2GB internal 32GB yang dibanderol dengan harga Rp1.349.000 dan ada juga yang varian RAM 4GB internal 64GB dibanderol dengan harga Rp1.699.000. Baterainya udah gede 5000 mAh, layarnya udah gede 6,5 inch serta kameranya udah cakep banget ya. Prosesornya udah memakai octa-core juga jadi nggak berat ya, pakainya Unisoc dan Androidnya udah memakai Android Go sehingga nggak berat banget nih. Untuk multitasking, untuk bermain game juga cocok banget nih. Gak heran ya jadi paling best seller nih di bawah 2 juta. Nah itu dia nih sob ya untuk update harga Realme di bulan Juni 2022. Ini ada yang baru ya, ada Realme 9i, terus juga nanti ada yang masuk Realme Narzo 50 5G dan nanti juga ada yang akan masuk ya atau yang akan launching yaitu Realme GT Neo 3 series nih ya. Ada GT Neo 3 dan GT Neo 3T ya atau 3T yang pengecasannya udah 150 watt nih. Sobat tinggal dipilih aja nih mau yang udah ready di sini, kita ada ya semua. Realme 8 series, Realme 9 series, Realme Narzo series, Realme C series dan Realme GT series, semuanya tersedia di BJCL. Buat sobat yang mau bisa langsung aja datang ke toko BJCL yang ada di Jalan Suang nomor 214 Majalengka, maupun sobat yang di luar kota bisa order lewat aplikasi BJCL, download dulu di Play Store nih. Kita juga ada di marketplace yang ada di Tokopedia, Bukalapak dan di Shopee nih. Bisa COD, syarat dan ketentuannya berlaku ya sob ya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton sampai dengan selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share juga teman-teman. Kembali lagi di video berikutnya bersama saya Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.